Alhamdulillah, apa yang diusulkan, ditambahkan oleh Cak Imin dan Mas Gibran itu sudah ada di visi misi kami semuanya. Tinggal baca itu. Misalnya kalau bicara infrastruktur agar bisa merata tapi aman, kadangkala kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan, rumah, gedung dan sebagainya. Padahal ada tiga infrastruktur yang harus dibangun. Satu, infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada, lalu infrastruktur regulasi, kemudian infrastruktur digitalisasi. Itu penting dibangun ke depan. Sama terkait dengan itu sudah ada juga cyber security. Bahkan saya sendiri yang memimpin rapat di Menko Polhukam dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecolongan. Selesai. Mohon tenang. Harap tenang. Belum selesai.